Doge Bos. Iya, Bos. Ya, dan tepat di hari ulang tahun Cakrakan kemarin, Cakrakan baru saja menggelar konser dan kolaborasi dengan penyanyi top Malaysia. Dan ini dia, kita panggilkan Hael Husaini. Apa kabarnya? Apa kabar? Baik. Malaysia kan? Kabar baik. Kabar baik. Malaysia di mana tinggalnya? Kuala Lumpur. Halo Kuala Lumpur. Halo Kuala Lumpur. Ya, di KL banyak yang nonton Oke Bos juga dari Bener. Malaysia. Jadi Hael Husaini ini adalah salah satu penyanyi top dari Malaysia. Terima kasih udah datang ke Indonesia, Hael. Ya, silakan. Keren di Malaysia ya. Kenal Aida Jebat ya? Kenal lah. Kenal. Salamnya dari aku Vicky Prasetyo itu teman. Hael. Ya. Di Malaysia kenal ini Laudia Cynthia Bella. Laudia Cynthia Bella. Kenal. Kenal ya. Cynthia Bella. Enggak tahu Laudia Cynthia Bella. Iya mantannya. Cakrakan. Kenapa akhirnya kamu berduet dengan Hael dari Malaysia? Kenapa enggak duet sama Upin Ipin? Nah, jadi ini kayak proyek kolaborasi dari label saya dengan labelnya Hael Pocket View dengan My Music. Dan kebetulan, aduh. Lagi serak. Lagi 5 watt nih suara saya. Iya, yeah, tapi waktu itu memang dari My Music diutusnya saya. Oke. Okay. Dari Pocket View ternyata Hael. Sebelumnya udah pernah ketemu? Hael pernah ketemu sebelumnya sama Cakra, saling kenal? Belum. Belum kenal? Belum. Gimana rasanya saat belum. Kalian, wah mau duet? Mau duet tuh, perasaan benci itu ada. Benci itu ada? Benci. Nah, gurau aja. Abos salah nanya kali. Kenapa? Maksudnya jawabnya gitu, kok benci? Iya maksudnya benci itu kan, benci ini kan bercanda. Kamu kan gak tanya kan, dia bercanda. Benci kok benar-benar dia bilang gurau. Benci, ya. Kira bahasanya apa artinya gitu. Berarti ini lagunya pakai lirik Malaysia atau? Yang nyiptainya dari Indonesia? Iya, Indonesia. Siapa yang nyiptain lagunya? David Sam sama Irwan. Oh, Irwan. Yang mana coba? Ho. Iya, halo. Iya, kan saya O aja. Oh, bagus lagunya. Ada kesulitan gak kalian berdua duet? Enggak ada. Semuanya lancar. Semuanya lancar? Kita ketemu, workshop, langsung rekaman. Berat. Oh enggak, gua kasih cilok. Cilok? Iya, cilok. Lo suka cilok? Kamu dikasih cilok? Iya. Gua kasih paru. Dikasih paru, terus cilok extra spicy, pedas, paling pedas, baso kayak gitu. Jadi memang kan syaratnya kalau mau nyanyi, kalau gua harus pedas dulu. Ya sama. Makan pedas dulu, oh sama juga. Ya aku baru makan cili tadi. Tuh, makan cili dulu sebelum nyanyi. Makan cili? Cili. Ya. Pantes bibirnya merah banget. Kameranya harus zoom. Hael. Kameranya harus zoom. Tahu lagunya Cakra apa? Wih itu deh. Siapa yang dikecup? Hey, siapa yang dikecup? Siapa yang hendak dikecup sama Hael? Siapa? Coba Hael, boleh nyanyi sikit saja lagunya Cakra yang kamu tahu? Yang mana aja? Kau berikan aku kekasih bayangan untuk menemani. Saat kau merasa sepi pertamanya, ku jalani kisah hidup sendiri. Keren. Tuh Saina, kalau nyanyi kayak begitu. Iya tahu. Coba kamu sedikit. Coba nyanyi sedikit. Ku menangis kau terdiam. Gimana? Dari sekian kamu nyanyi, Abos, ya, ya. Baru kali ini saya mengagumi prestasi Saila. Kenapa? Dia bukan hanya cocok jadi penyanyi. Buat pemimpin yang supporter bola, yo, ayo! Ayo, ayo, ayo! Hey! Asad, lu nyanyi dong, coba. Gak bisa sama sekali. Nyanyi. Coba, Asad. Pede aja. Hey, orang mah duet sama dari Malaysia. Ini duet tuh sama Bapak. Macan loh. Hau. Kamu nyanyi miming, aku nyanyikan.
Apa nyanyi apa nih? Ya apa aja. Gak bisa sekali Arsyad. Ya Arsyad gak mau nyanyi sama aku. Dia orangnya malu-malu harimau. Okay. Ya udah, ada sebenarnya pengen ngobrol banyak tapi sayang sekali kita berpisah. Tapi gak apa-apa, kita ucapin terima kasih buat Cakra, Hail, Arsyad. Udah datang ke Oke Bos. Tapi sebelum kalian pamit, harus mendengarkan filosofi edukasi dari seorang Vicky Prasid. Abos! Maju. Abos! Ya, maaf. Kenapa? Hari ini filosofi edukasi libur dulu. Saya mau lihat khusus nih kolaborasi yang hebat antara Indonesia dengan Malaysia. Oke. Ya. Oke, kalau gitu kita sambut. Ini dia, Hail dan Cakrakan.